Lejek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya hari yang ditunggu itu, hari yang dinanti bertahun-tahun, malam ini mencapai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama hadir menuntaskan sebuah fase perjuangan. Di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai. Lewat kerja keras, lewat kerja tuntas, mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Hari ini mahakarya berdiri di Jakarta dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu. Dan hari ini The Jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu. Ini adalah kerja kolosal. Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja ribuan orang. Ribuan orang bekerja siang malam menuntaskan sebuah proyek mahakarya. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar manapun, karena keringatnya yang membuat stadion ini bisa berdiri. Kepada jajaran Jakpro yang mengawal dari mulai penyiapan rancangan sampai penuntasannya. Begitu juga izinkan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI, kepada seluruh BUMD, dan izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dukungan dari Bapak Presiden yang telah memungkinkan proyek ini berjalan hingga tuntas. Anak-anak Indonesia yang bekerja dalam proses ini tidak terlihat wajahnya, tapi yakinlah mereka memiliki jejak di bangunan yang luar biasa ini. Dan mereka telah bisa bercerita kepada anak cucunya bahwa kami yang membangun stadion yang membawa kebanggaan bagi Jakarta dan Indonesia.
hari ini, saudara sekalian, berkumpul para tamu kehormatan yang datang dari Jakarta maupun para kepala daerah dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk tamu-tamu kehormatan kita yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Ini menandakan bahwa Jakarta adalah rumah bagi semua. Dan Jakarta International Stadium juga bisa menjadi rumah bagi semua. Dan masyarakat Betawi adalah tuan rumah yang mempersatukan semua. Kepada Dezek Mania, stadion ini telah tuntas tahun 2018 saat kita memenangkan kejuaraan waktu itu. Kita berkumpul di Balai Kota dan pada waktu itu saya sampaikan pesan. Pesannya adalah kesebelasannya kelas dunia, supporternya kelas dunia, dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Hari ini itu tuntas dan kita berharap The Jackmania teruslah menjadi supporter teladan, teruslah menjadi penjaga nyawanya semangat para pemain-pemain kita di lapangan. Terakhir, sebagai penutup, hari ini saya menyerahkan Jakarta International Stadium kepada The Jackmania, kepada warga Jakarta dan kepada Indonesia. Jagalah tempat ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah rumah kita. Ini adalah tempat yang mempersatukan kita. Dan izinkan, ini adalah bulan-bulan terakhir penuntasan masa tugas 5 tahun saya di Jakarta. 3 bulan lagi saya akan tuntas tugas di Jakarta. Sesudah itu saya akan datang kembali ke tempat ini. Tidak duduk sebagai gubernur, tapi akan duduk sebagai The Jackmania bersama dengan semua. Jaga stadion kita, jaga kebanggaan tempat ini, dan tunjukkan kepada semua bahwa stadion ini bukan hanya bangunan yang megah, tapi supporternya adalah supporter teladan bagi semua. Terima kasih. Thank you.